Saudara Lun, 10 dari 14 karyawan kantor Lux Home Appliance atau LHA yang berlokasi di Jalan Teku Umar, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam, diamankan aparat kepolisian sektor Penanggalan Polres Aceh Singkil pada Senin 28 Januari 2019. Langkah pengamanan dilakukan menyusul informasi dan laporan masyarakat terkait aktivitas LHA yang terindikasi melakukan penipuan dengan kedok undian berhadiah. Selain itu, sejumlah warga yang mengaku menjadi korban datang membawa bukti kuitansi ke kantor. Sejumlah masyarakat yang telah membeli alat di perusahaan tersebut mengaku mendapatkan telepon dari perusahaan tersebut bahwa telah mendapatkan hadiah. Setelah datang ke kantor perusahaan tersebut, karyawan di sana memberikan sejumlah gelas yang dikatakan sebagai hadiah. Tapi untuk mengambil hadiah tersebut, karyawan menawarkan beberapa alat rumah tangga tersebut. Untuk meyakinkan calon pembeli, karyawan memberikan arahan-arahan dan iming-iming hadiah berupa voucher senilai 10 juta rupiah. Setelah dibawa sekarang, kita dapat platinum yang seharga 10 juta. 10 juta? Iya. Selain dikasih 3 barang. Kumpul-kumpul, yang 14 orang kumpul di sini. Yang 14 orang. Kalau dicek harganya di apa, pokoknya harganya nggak sampai segitu. Jadi berapa harganya? Sekitar 2 juta. Tapi kenapa tetap dibeli? Maksudnya kita kan waktu di sini, maksudnya kita nggak ngecek. Terus? Karena ingin maksudnya nanti bisa ditukar mesin cuci. Sebenarnya itu juga manfaat, cuma kan nanti bisa ditukar mesin cuci. Berhasil pameran, makanya kita mau. Berarti ada iming-iming lain? Jadi atas masalah ini merasa dirugikan? Dirugikan ya? Jadi apa tuntutannya? Pokoknya dikam dibalikkan lah. Oh gitu ya? Dengan voucher yang 900 tadi nanti bisa ditukar barang. Misal seandainya barang tadi harganya 1 juta, saya hanya tinggal menambah 1 juta lagi. Sesuai dengan voucher yang udah saya gesek, nilainya kan 9 juta. Nilai voucher itu 9 juta. 9 juta? Iya. Itulah jadi iming-iming? Itulah, memang ada kok dimasukkan ke lapaknya, ditempel. Ya udah bayar ibu? Udah. Berapa bu? 3 juta. 3 juta sekian tadi pak ya. Berarti rata-rata 3 juta ya? Iya, 3 juta. Iya, 3 juta sekian. Bisa tunjukkan, Bu? Buka aja. Ya, gini aja buka. 3.990. Iya. Jadi yang barang yang Ibu terima apa? Ini berupa ini? Enggak. Ini apa namanya? Speaker. Kompor listrik. Pagi itu langsung saya kemari setelah adik tahu itu kan. Mbak itu bukan penipuan, begitu saya datang orang ini bahkan mengatakan, Mbak, Bu, ini bukan penipuan, ini kantor kami resmi. Bilangnya, kalau kami menipu, bisa nanti kami adukan ulang pencemaran nama. Penipuan berani-beraninya masuk Sebulu Salam, harus segera dibersihkan. Namanya siapa? Nama saya Mukulisin Muji, orang tua saya ditipu. Nama orang tua saya Darmin Tinambunan. Berapa ditipu? Sekitar hampir 4 juta rupiah. Iya. Dijanjikan nilai barang 10 juta. Dan dijanjikan akan diganti dengan barang yang senilai 10 juta juga. Tapi nyatanya nol. Ini saya tidak terima. Saya akan tuntut orang ini. Sudah sempat dibayar yang 4 juta? Sudah dikontarin semua. Saya menjadi korban agar konfirmasi ke Polsek Penanggalan untuk kita klarifikasi dengan pimpinannya. Sudah dapat disimpulkan ada unsur penipuan, Pak? Belum. Kita belum ambil kesimpulan, karena ini kan masih kita cek proses perizinannya dulu. Oh iya. Karena mereka tidak mengantungi izin. Dari Sebulu Salam, Halidin, Serambi On TV.